Pangsa sesalat COVID-19 ngabalukarkeun ting pucuhulna pinjaman online ilegal dumeh kaayaan ekonomi anu nyirorot. Kukituna pikeun nyinglar kajirat pinjaman online ilegal OJK meredih masyarakat salawasna mariksa legalitas eta pinjaman online. Liantik itu mayar hutang kreditna tepat waktu sangkan teu kacatet dina data kredit macet. Kayaan ekonomi anu beukeun nyirorot dina mangsa sasalad COVID-19 ngabalukarkeun pinjaman online ilegal beuki mahabu. Sokomo ayeuna meh 3.856 pinjaman online diblokir ku Otoritas Jasa Keuangan bebarengan jeung Kementerian Kominfo. Cek Kepala OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat Indarto dina aplikasi portal perlindungan konsumen pihakna nampak meh 1.800-an laporan anu 300-an diantarana patalijeng pinjaman online ilegal. Kukituna sangkan kasinglar tina pinjaman online ilegal, Indarto meredih masyarakat sangkan nyindekeun legalitas eta pausahaan pinjaman online ngaliwatan telepon ka 1-57 atau WhatsApp ka 081-57-57-57 atau akses ojk.id. Samalah masyarakat ge diperdih nginjem duit luyu kana kabutuh, gedena suku buka, dengda jeung sajabana sangkan kasinglar tina kredit macet. Upama kreditna macet, eta warga moal bisa deui nginjem ka pinjaman online anu legal. Pinjaman online yang legal. Pihak online legal sudah 106, terdiri dari 98 yang sudah berizin, 8 yang sudah terdaftar. Tapi informasi terakhir, ada perubahan dari 106 ini tampaknya ada sekitar 2 yang terdaftar tidak diperpanjang. Jadi akan mungkin, tapi nanti belum ada press release-nya terkait dengan, tapi sedang dalam penggodokan oleh OJK. Tapi intinya seperti itu. Dan kepada masyarakat, sudah memastikan kepada legalitasnya, pastikan bahwa kalau mau pinjam, sesuai dengan kebutuhan. Dan juga perhatikan mengenai besaran suku bunga, terjadinya apa sih mengenai denda dan segala macam, jangan karena butuh uang terus baru pinjam. Karena mungkin tidak ada pinjaman yang online yang legal itu kan ada ketentuannya. Suku bunga itu per hari 0,05 sampai dengan 0,8. Minangka tarekah keur ngahangkeutkeun widang ekonomi dina mangsa sasalad COVID-19, OJK KR2 Jawa Barat satekah polah ngaronjatkeun panalingan sarta ngarojong prak-prakan kawijakan anu dipedalkeunana. Tina pembiayaan gampang na akses anu ditawarkeun ku fintech lending jadi salah sahiji opsi masyarakat Jawa Barat anu butuh biaya secara gancang. Luyu kana catatan pihakna tepi ka bulan Agustus 2021 67,7 triliun dikamalirkeun ka 13,23 juta warga di sakulia Jawa Barat. Jumlah outstanding pembiayaanana ngaronjat jadi 122,7% kalawan nominal 6,8 triliun sarta boga porsi pangreana nyaeta 26% batan provinsi sejena di sakuliah Indonesia. Tapi ceuyahna jeung lengan fintech lending ilegal anu matak rugi keur masyarakat alatan bunga narea sarta panyalimpangan data pribadi dipiharep mampu ngahudang masyarakat sangkan salawasna neuleuman legalitas fintech lendingna. Budi Hartati, Bandung TV.